Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Hoirun Nisa Cayani dari SMA Negeri 2 Semarang, kelas X MIPA 4, nomor absen 9. Sekarang saya akan mengajak kalian semua atau teman-teman untuk mencari jamu di sekitar rumah saya. Ayo, let's go. Maaf ya guys, rumah saya dekat makam nih guys. Nah, jamunya ada di situ guys, nih guys yang ada pohon tumbangnya itu guys. Yuk kita lihat guys. Nih guys. Ini namanya jamu Dacropinax spatularia. Nih guys, ada guys banyak di sini. Nah guys, kita jelaskan di dalam. Oke, let's fan. Sekarang guys, saya akan menjelaskan tentang jamu Dacropinax spatularia. Adalah jamur jeli yang dapat dimakan. Warnanya oranye, dalam budaya Cina hal itu disebut buah kue air. Gitulah guys, saya kurang bisa menjelaskan tentang bahasa Cina, bukan saya orang Indonesia. Mengacu pada tema dalam penampilan untuk bunga itu, kadang-kadang dalam hidangan vegetaris yang disebut kesenangan budaya. Sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut ya guys. Itu badan buah dari spatularia Dacropinax adalah spatula berbentuk biasanya 1-1,5 cm atau 0,4-0,6 in, tinggi dan antara 0,5-0,3. Lebar, warnanya jingga saat segar tapi menjadi gelap hingga merah jingga saat kering. Itu deposit spor bewar putih. Sporanya berbentuk eliposoid, permukaan halus, hialin, tembus cahaya dan berukuran 7-10x3-4. Ini memiliki ibadia belar bercabang 4 dengan ukuran 25-35x3/5. Habitat dan sebaran. Sebuah sporophyx spesies D. Spatularia tubuh pada kayu berbusuk. Kayak yang tadi guys, di depan rumah saya kan ada batang yang tidak yang tumbang gitu guys, karena ditegur sama warga sini deh guys. Tumban. Dan yang membusuk. Bahan telah dilaporkan tubuh di atas permadani. Ia tersebar luas di Asia dan juga dikenal dari Hawaii, ya gitulah, Eropa, Amerika Selatan dan Afrika Timur. Ia juga ditemukan di daerah hutan Texas dan Amerika Utara. Wah, jauh sekali ya guys. Sifat dapat dimakan. Dacropinax spatularia bisa dimakan guys, tapi saya tidak pernah mencoba guys ya. Tautan luarnya itu Wikipedia Commons memiliki media mengenai Dacropinax spatularia. Kalau kalian ingin menelusuri lebih jelas dari jamur yang Dacropinax spatularia itu, kalian bisa mencari di Wikipedia Commons itu guys, lah gitulah guys. Maaf guys kalau saya kayak salah tutur kata atau gimana. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.